Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat di mana saja berada, alhamdulillah dalam perjalanan safari dakwah dalam rangka menyantuni sebagian umat di Kalimantan Barat, kami sampai di Masjid Kesultanan Sambas. Inilah pintu gerbangnya. Dan inilah tim yang memperkuat dakwah di Kalimantan Barat ini. Dalam perjalanan ini mengingatkan kita semuanya betapa Islam pernah berjaya di Nusantara. Dan kita tahu betapa usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghapuskan Islam di Nusantara ternyata gagal total. Ada 4 atau 3 bangsa yang ingin menghancurkan Islam di bumi Nusantara dengan dukungan sudah tentu musuh Islam yang paling keras, yaitu orang Yahudi. Di belakang penjajah itu sebetulnya adalah Zionis. Siapa yang ingin menghilangkan Islam di Nusantara ini? Bangsa apa dan negara apa? Pertama Belanda, yang datang kemari dengan didukung oleh VOC. Kemudian ternyata mereka gagal. Dilanjutkan oleh Portugis, ternyata mereka pun gagal. Mereka dikalahkan oleh Kesultanan Ternate, sehingga mereka tidak bisa menyebarkan misinya ke Indonesia bagian timur. Mereka pulang dengan segenap kerugian dan penyesalan. Inggris kembali menyusul ke bumi Nusantara, tapi akhirnya juga gagal. Ini semuanya menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kasih sayangnya melindungi umat Islam di bumi Nusantara. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat Allah yang besar ini. Dengan apa? Dengan kita konsisten melaksanakan syariat Islam. Dengan dilaksanakan syariat Islam, maka akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, tidak perlu ditakuti. Penyebaran Islam bukan untuk menyengsarakan umat yang lain. Tersebarnya Islam adalah membawa rahmat bagi yang lain. Siapa yang berusaha menghalang-halangi penyebaran Islam mesti akan gagal. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwasanya Islam ini mesti berjaya. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Pada ayat yang lain, walau karihal kafirun. Cahaya Islam pasti akan terus bersinar. Walau musuh-musuh Islam, baik kafir atau musyrik, mereka tidak senang. Terbukti di era milenium saat ini, Islam menyebar di hampir seluruh bumi di dunia ini. Di Eropa, Islam bangkit. Di Amerika, Islam bangkit. Di Afrika, daerah-daerah dulu yang dikuasai oleh misionaris, muncul Islam. Dan di Australia, di samping kami ini adalah alumni Australia, dan beliau sangat tahu bagaimana perkembangan Islam di sana. Dan juga di bumi lain yang memang di sana kita bisa lihat perkembangan Islam. Oleh karena itu, sekali lagi kita syukuri nikmat Allah yang besar ini, dan kita konsekuen melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai kita merasa hina dengan Islam, tapi hendaknya kita merasa mulia dengan Islam. Jangan sampai kita merasa tertindas dengan Islam, karena memang Islam adalah untuk membangkitkan
semua pemiliknya dari ketertindasan. Dan ingat, negeri ini merdeka, sebagian besar perannya adalah dari para ulama-ulama Islam. Walaupun juga ada agama-agama lain yang berperan demi kemerdekaan republik ini. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggelurakan semangat para pendahulu kita dengan dalam mendakwahkan Islam. Inilah ikhwan akhwat yang dapat saya sampaikan. Jazakallah kepada seluruh tim, kru atau pendamping kami. Mudah-mudahan langkah kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah dakwah yang menyemaikan ajaran-ajaran Islam di bumi Nusantara ini, melanjutkan apa yang sudah disebarkan oleh para pendahulu kita. Demikian, jazakallahu semua perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.